Maka kita lihat sekarang ini hadir di tengah kita ini adalah tanpa tenda, tanpa payung, tanpa apa-apapun. Dia rela mengorbankan dirinya berpanas-panas di tengah terik matahari, tetapi dia masih senang karena hobi tidak bisa dibeli dengan harga. Haris hadir juga selaku pencinta kuda, juga selaku orang yang kita hargai di tengah, juga hadir di tengah kita. Beliau ini adalah ustaz juga itu Pak Musayyid. Cuma jenggotnya dia tidak kasih panjang. Sebentar kita tunggu-tunggu. Dia kasih panjang di jenggotnya itu. Iya. Untuk yang kedua, saya sampaikan bahwa acara ini diselenggarakan oleh Partai Keadilan Sejahtera. Tinggal untuk beberapa polesan nanti kita kolaborasikan dengan teman-teman yang sudah aktif mengikuti kegiatan ini di tingkat nasional, ya. Ada Delalang, ada Baik Malkati dan semua teman-teman yang lain. Timbang. Jadi salah antara yang pertama ini adalah pelarian kelas calon derby. Ini kuda yang sangat luar biasa sekali, karena kelas calon derby dengan jarak 1400 meter yang diikuti yang keenam Cahaya Simba dengan pemilik Bapak Dr. Musayyid Arif dari Kabupaten Maros. Yang ketujuh Cinderella ketiga. Jadi nomor gate yang tidak terpakai. Jadi saya minta tolong sama penonton kipuran tiga yang keren, karena jarak 1400 meter. Ada tanggal una. Kenapa ini Simba tak mengamuk? Kemarin menurut sekali mungkin ada yang pun sehingga alhamdulillah. Cahaya Simba luar biasa. Cek, saya minta penonton yang ada di tikungan bagian selatan itu pikir teman duduk kalian. Sangat berbahaya di situ kuda karena rapat sekali untuk tikungannya. Apa ini? Itu udah senaya. Cenderin. Ini agak Sosial.
Holding ke sana dulu. Asal Kabupaten Jawa.
boros. Teman-teman, ini saya bersama Ketua Pordasi Sulawesi Selatan yang langsung mengikuti atau menonton event Karsut Cup 2023 Sulsel yang ini, dan langsung melihat di kelas pertama atau kelas perdana ini yang lari di hari Minggu, partai final ini yaitu di kelas calon derby. Kita ingin tanya-tanya bagaimana melihat atau antusias Bapak melihat di kelas calon derby ini. Apakah bisa menjadi bibit-bibit untuk di tahun depannya di kelas derby di Kejurnas tahun depan, insya Allah? Ya, gimana, Pak? Saya sangat berbangga sekali pada hari ini bisa hadir menyaksikan secara langsung pacu kuda yang diselenggarakan di Kampala ini, di Jeneponto ini. Terutama karena di kesempatan ini dipertandingkan kelas calon derby. Ini satu hal yang luar biasa, saya kira terobosan besar dilakukan oleh teman-teman yang ada di Jeneponto, karena ini menunjukkan bahwa kita punya kepercayaan diri untuk melahirkan kuda-kuda terbaik ya, dan joki-joki terbaik yang siap untuk membawa ya nama baik daerah kita ini ke kancah nasional bahkan juga internasional. Khusus untuk calon derby ini, saya kira dari pengamatan saya tidak ada alasan sesungguhnya Sulawesi Selatan ini tidak maju ke derby ya, karena dari sisi kudanya sendiri sudah sangat luar biasa. Ini saya kira sudah menunjukkan yang terbaik yang dimiliki oleh daerah kita, dan saya yakin sekali bahwa ini sudah sangat layak untuk kemudian dipertandingkan pada derby, di event derby pada masa yang akan datang. Oke, sedikit lagi Pak, bagaimana harapan untuk khususnya masyarakat Jeneponto yang memiliki kuda-kuda hebat, dan yang paling penting di Sulsel, harapan untuk kedepannya untuk kuda pacu gimana harapan? Kita sudah punya basis yang sangat baik, masyarakat kecintaan dan semangatnya untuk terus ini, tinggal bagaimana terus merawat saja sehingga dari waktu ke waktu kita bisa ikut berbagai event yang diselenggarakan ya, khususnya event-event resmi, karena dengan begitu nanti kuda-kuda yang sudah dibina di tempat ini bisa tampil ya, dan dia bisa diperkenalkan di teman-teman dari berbagai daerah di seluruh Indonesia sebagai daerah yang menghasilkan kuda-kuda terbaik. Oke, terima kasih banyak. Interview sedikit dari Bapak Ketua Pordasi Sulawesi Selatan. Sukses selalu Bapak untuk menjaga atau memimpin Pordasi untuk kedepannya lebih baik lagi, Pak. Siap, oke, siap. Terima kasih. Siap.